ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita mau racik umpan lagi nih ya. Ini di malam, pas banget ini malam takbiran ya teman-teman. Kita mau pakai umpan ayam suwir itu pak? Hah? Ayam suwir. Ini nanti ini pak buat sindikan ya. Dada buat sindikan. Nanti kita jumpernya pakai ini, sama sisanya ntar kita giling teman-teman. Kita giling cacak. Oh, dicacak, kalian digiling berarti. Nah, kita bareng Om Napang teman-teman nih. Bareng Om Napang sama Bos Epen juga nih teman-teman. Nanti kita satu racikan mancing di empang yang biasa kita mancing ya, di sampelan. Ini nanti buat jumpernya teman-teman nih, cacak sehalus mungkin ya. Nanti kita sindikannya pakai dada. Ini nanti teman-teman kalau seumpamanya di empang kurang gacor ya, nanti teman-teman bisa tambahin esen teman-teman ya. Nanti untuk esennya bisa esen daging atau esen yang lain yang pas untuk ini ya, untuk apa namanya medianya gitu. Biasanya sih esen daging kita kalau misalkan pakai racikan-racikan kayak gini teman-teman. Nanti kita tunggu lagi di proses pancingnya aja ya, biar enggak kelamaan nunggu hasilnya teman-teman. Nih kita sambil nyacak. Nanti kita kalau udah nyacaknya, langsung ke proses mancingnya teman-teman. Nah, stay terus di sini sampai proses nimbang ya. Stay tune. Ini udah jadi teman-teman ya. Ini buat sindikan. Nanti ini buat tadi yang masih diiris ya. Buat jumper teman-teman. Nanti kita lihat hasilnya. Pokoknya mudah-mudahan aja makan ya teman-teman ya. Apakah dimakan, nanti kita lihat di empang. Ini kita nunggu pengundian dulu teman-teman. Ini udah nyampe di kolam ya. Nanti kita lihat di lapak berapa nih kita kebagiannya nih. Ini kita sambil nunggu pengundian lapak teman-teman ya. Kita lihat resep umpan. Ini kita bareng Om Napang lagi teman-teman. Ini resep yang tadi kita bikin teman-teman nih. Ini biasanya kita mau pakai murnian dulu ya teman-teman ya. Sebelum pakai esen kita nyoba murnian dulu. Kalau seumpamanya nggak makan baru nanti kita sodok esen. Ini buat sindikannya teman-teman. Sama ini buat yang tadi buat jumper. Wah, nanti kita lihat proses mancingnya teman-teman. Eish, bareng Om Napang sama Bos Epen teman-teman nih. Kita nanti mau nyoba umpan sama teman-teman ya. Nanti kita lihat hasilnya sama enggak aja nih. Mudah-mudahan aja ada yang masuk satu teman-teman ya. Biar ada hasil juga nih malam ini nih. Ya, kita tunggu proses mancingnya teman-teman ya. Jangan lupa juga di bantu like-nya juga teman-teman, subscribe-nya juga, biar kita lebih update lagi nyari informasi seputar racikan Gautama teman-teman ya. Kita di lapak 48 teman-teman. Lapak 48 ya. Nih
sekarang ini nih. Nanti kita gas, kita lihat hasilnya teman-teman nih. Mudah-mudahan aja makan teman-teman ya. Kita nyoba murnian dulu teman-teman. Nanti kalau seumpamanya nggak ada yang nyaut, nanti kita sodok pakai esen teman-teman. Oke, ini umpan pertama nih teman-teman. Track pertama nih teman-teman nih. Track pertama mantap ya. Ini strike kedua nih teman-teman. Gak ke video ini ya. Lumayan lama nih teman-teman makannya nih. Nungguinnya lama ya. Kita lanjut lagi gas. Ini mulai cepat nih teman-teman nih. Mulai bocor ya. Strike ketiga nih teman-teman. Mantap nih teman-teman nih. Strike lagi nih. Ini mulai gacor nih teman-teman. Mantap ya. Wih. Ada yang unaknya loh. Strike lagi nih teman-teman nih. Mantap. Woi. Nih, nanti seperti biasa teman-teman ya. Kita skip dulu videonya nyampe ke proses nimbang aja ya. Biar enggak terlalu lama nungguin mancingnya teman-teman. Soalnya 2 jam juga nih kita mancing. Nanti kita skip nyampe proses nimbang teman-teman ya. Dapat berapa nggak tahu nih kita. Pokoknya stay terus aja, nanti kita lihat hasilnya dapat berapa. Jangan lupa di like dulu teman-teman, dibantu subscribe juga biar channel ini lebih sering lagi upload tentang racikan gelatama teman-teman ya. Kita stay nyampe proses nimbang.